Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jumaat kepada semua penonton. Sama saya Farah Halim dari Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada pagi ini. Kita perhatikan dulu kepada paparan carta angin permukaan di rantau negara kita. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima tiupan angin dari pelbagai hala ke seluruh semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak perlahan iaitu antara 10 hingga 30 km sejam berikutan keadaan cuaca di musim peralihan monsun ini yang boleh menyebabkan keadaan hujan dan ribut petir terutamanya melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di bahagian barat negeri Sarawak serta di bahagian pantai barat negeri Sabah. Dan keadaan ini boleh menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur-struktur yang tidak kukuh. Seterusnya, melalui paparan imej gemar radar untuk tinjauan pada pagi ini, keadaan cuaca di seluruh semenanjung Malaysia adalah cerah dan tiada hujan yang dicerap. Namun demikian, hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di sekitar perairan Perak dan juga negeri Selangor ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat tengah hari nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca lembap masih lagi tertumpu di sekitar bahagian pantai barat dan juga di sekitar bahagian perairan Resaf yang dijangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya, kita lihat kepada paparan image model numerical di jabatan kami yang menunjukkan keadaan ramalan cuaca menjelang petang nanti iaitu keadaan hujan dan ribut petir yang masih lagi berpotensi berlaku di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga termasuklah di pedalaman negeri Selangor serta di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya yang dijangkakan akan berlaku menjelang jam 3 petang dan ke atas. Dan kami menjangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti manakala hujan dan ribut petir di 1-2 tempat masih lagi berpotensi berlaku melibatkan pedalaman negeri Sembilan serta negeri Melaka dan juga di bahagian selatan negeri Johor. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca pada petang nanti merangkumi di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak manakala hujan dan juga ribut petir di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat negeri Sabah. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi di seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Map Malaysia. Sekian dari saya, seterusnya kita lihat kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh negara sepanjang hari ini. Assalamualaikum.